Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud merupakan ibadah yang dilakukan malam hari. Salat tahajud dapat ditunaikan sebagai ungkapan rasa syukur, mempertebal keimanan ataupun sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dan hadis telah banyak dijelaskan tentang keutamaan waktu malam. Ayat dan hadis tersebut juga menganjurkan kepada orang-orang yang soleh agar mengisi waktu malam dengan berbagai ibadah. Ada banyak amalan yang bisa dilakukan malam hari seperti sholat sunnah, berzikir atau memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua semata-mata demi mengharapkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ibadah sholat tahajud. Penghujung malam merupakan waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba menjadi sangat dekat kepada Allah pada larut malam. Oleh karena itu, jika kamu mampu berzikir kepada Allah pada saat tersebut, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Keutamaan salat tahajud. Mengutip buku salat tahajud cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai Al-Qur'an dan hadis, dijelaskan beberapa manfaat dan keutamaan salat tahajud. Adapun keutamaan-keutamaan salat tahajud yang tersebut dalam Al-Qur'an antara lain, yang pertama, masuk golongan orang beriman. Orang-orang yang melaksanakan salat tahajud akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang taat kepadanya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Yang kedua, mendapat kedudukan terpuji di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan terpuji bagi orang yang sering mendirikan salat tahajud. Kedudukan terpuji ini meliputi kehidupan di dunia dan juga akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang ketiga, memperoleh kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga salat malam adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memperoleh kebaikan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Yang keempat, mendapat pahala yang berlimpah. Orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud adalah orang-orang soleh yang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 113 sampai 115. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu pada malam hari, sedang mereka juga bersujud sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'aruf dan mencegah dari yang munkar, serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh, dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.
Yang kelima, mempertebal iman. Salat tahajud melatih kekhusyukan dan khidmat dalam beribadah sehingga akan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sembahyang pada malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperdua atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan bacaan pada waktu itu lebih berkesan." Quran Surat Al-Muzzammil ayat 1-6. Yang keenam, cara untuk memohon ampunan. Salat tahajud merupakan sarana yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Muzzammil ayat 20. Yang ketujuh, melatih kesabaran. Salat tahajud juga memiliki keutamaan untuk melatih kesabaran. Hal itu diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut perintah untuk melaksanakan salat malam setelah perintah untuk bersabar. Quran Surat At-Tur ayat 48. "Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri." Demikianlah beberapa keutamaan dari salat tahajud yang dijalankan umat muslim. Setiap ibadah tentu memiliki balasan kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.